lu lagi liburan, mikir kerjaan. Lagi kerja, mikir liburan. Senin, mikirin hari Sabtu dan Minggu. Iya. Sabtu dan Minggu, mikirin, oh di besok Senin. Lagi Minggu, oh di besok Senin. Ntar dulu, masih Minggu. Anda gak hidup, sehingga pastinya energi Anda kacau. Ketika energi Anda kacau, jiwa Anda pecah. Posisinya begini ya, kanan dan kiri. Posisinya begini, tubuh Anda pecah. Tubuh manusia itu dua, kanan dan kiri. Yin and yang, kanan itu kutub positif, kiri itu kutub negatif. Kayak baterai, positif, negatif. Tapi orang selama ini bisa deh. Harusnya bagaimana? Harusnya Anda menyatu dengan tubuh Anda. Semuanya nempel ke dalam. Begitu nempel ke dalam, Anda merasa di center. Anda gak akan peduli dengan orang lain, kenapa? Karena Anda fokus jagain tubuh Anda. Anda gak akan peduli orang lain ngomong apa, orang lain mau ngurusin apa, orang lain mau ngejelekin Anda kayak apapun. Gua gak fokus, kenapa? Karena fokus gua adalah sama diri gua. Selesai semua masalah. Gimana caranya 3M? Lu maksudnya dengerin omongan orang? Udah gak dengerin kos, tapi energinya masih masuk. Yes, gimana caranya? Present. Selesai masalah. Cukup merasakan tubuh Anda, dan masalahnya semua selesai. Dan energi Anda akan naik ketika Anda merasakan tubuh Anda. Gimana caranya? Hadirlah sekarang. Ketika Anda ngedengerin saya, Anda rasain tubuh Anda gak? Pasti enggak. Kenapa? Anda dengerin saya, betul? Tapi ketika sekarang saya bilang, coba rasain kakinya. Belum merasa? Ya. Rasain pantatnya, tempel apa kursi. Belum merasa? Rasain bajunya. Belum merasa? Ketika Anda merasakan baju Anda, rasain bajunya. Sudah. Rasain bajunya. Rasa di kaki masih ada gak? Gak ada. Yang harus Anda rasakan adalah rasakan tubuh Anda dimanapun tubuhnya. Mau di kaki, mau di jam tangan Anda, mau di baju Anda, mau di celana Anda. Pokoknya Anda rasain tubuh Anda. Fokus Anda jangan ke pikiran Anda. Fokusnya kemana? Ke tubuh Anda. Ketika Anda jalan ke tubuh Anda, ya, Anda akan kembali ke simbol. Begitu Anda kembali ke simbol, Anda akan bekerja selama setengah alam. Begitu Anda bekerja selama setengah alam, lu hoki. Tujuannya kesana. Ya, ngapain sih kalian sudah bikin segitiga? Ya lu hoki. Kenapa? Karena energi naik. Kata hijau. Coachnya Reza Anggara. Aku ikut DNA ini sebelumnya
karena telah ikut beberapa seminarnya, pelatihannya, dan lain-lainnya. Dan itu tuh feedback positifnya buat aku itu banyak banget. Dan ini kelas yang paling dahsyat menurut aku. Kenapa? Karena kayak apa ya, yang tadinya aku menurutku dalamnya di dalam tubuhku itu tidak ada masalah, ternyata terdeteksi dengan cara yang hal-hal mudah sekali gitu. Selain itu juga memang aku pengen meningkatkan luck aku, keberuntungan aku di dalam hidup ini gitu. Jadi lebih enjoy jalanin hidup. Pokoknya semuanya itu serba enjoy, serba relax, enggak mikir yang harus besok gimana. Pokoknya hanya mengikuti kodratnya sebagai manusia seperti apa. Nah, kamu tuh ya harus, kalian semua nih yang belum ikut DNA harus segera ikut deh. Ada ilmu-ilmu dahsyat yang kalian semua nggak tahu, nggak ada di luaran sana. Pokoknya spesial banget DNA, top banget.